Yang ini sorry, kita bangun sebelum besok. Tenang, tenang. Dan otopsi dari yang dilakukan siang ini nanti seperti apa tujuannya? Kan? Untuk siang ini yang dilakukan di pemakaman pelaksanaan otopsi ini, jadi dari Satreskrim kemarin sudah koordinasi dengan keluarga dan juga dari pihak keluarga menyetujui, dan hari ini alhamdulillah dapat terlaksana otopsi dan berjalan dengan baik. Dan kita juga melakukan pengamanan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dari upaya otopsi ini sebenarnya yang tujuannya yang dicari apa sih? Yang pasti untuk otopsi ini kita ingin memperjelas bahwa dalam kegiatan atau tindak pidana KDRT itu mengakibatkan bagaimana, seperti apa, dan nanti kita sinkronkan dengan rekonstruksi di TKP dengan pelaku yang ada. Nanti kita rekon kalau memang sama hasilnya, kan dari keterangannya dia berbuat apa, bagaimananya, biar sinkron semuanya. Seperti itu. Hasil otopsinya sendiri langsung keluar atau masih menunggu berapa waktu? Kalau untuk otopsi luar kemarin kan dari rumah sakit sudah ada, tapi kita ingin memastikan lagi dengan hasil otopsi hari ini, ya, biar sinkron semuanya antara nanti keterangan dengan apa yang ada hasil dari otopsi maupun visum luar kemarin, biar sinkron semuanya, itu aja. Otopsi luar kemarin apa aja dan menunjukkan tanda-tanda kesehatan? Yang pasti lebam dan memar aja. Di bagian? Ya, yang kebenturnya itu kan ada juga di bagian itu yang lain. Dan kalau kami ya bisa mendetailkan itu dari ranah dari hari. Dan penyelidikan sementara perlakuan KDRT sudah berlangsung berapa bulan atau? Untuk keterangan kalau berkaitan dengan materi penyelidikan yang nanti akan kita sampaikan nanti kalau sudah semuanya. Jadi bukan sementara KDRT yang ini? Ya, yang pasti dari awal. Ya, tadi pagi saya sampaikan bahwa itu merupakan perbuatan KDRT. Yang ini sore ini bangun sebelum besok. Tenang, tenang, tenang. Perhatian kepada masyarakat yang sudah kecil.